Wabah virus corona menghantui dunia belum selesai. China laporkan kemunculan virus baru flu burung H5N1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Enjoy Channel. Di tengah situasi darurat karena wabah virus corona, pemerintah China mengumumkan kembalinya wabah virus flu burung H5N1 yang dikenal mematikan. Hal itu dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan China pada hari Sabtu 1 Februari 2020. Virus H5N1 terdeteksi di peternakan dengan 7.850 ekor ayam di kota Shaoyang. Dilaporkan sudah lebih dari setengah ayam mati, namun belum ada kasus infeksi pada manusia. Otoritas setempat telah memusnahkan 17.828 ayam untuk merespon wabah ini, tulis Reuters yang dikutip pada hari Minggu 2 Februari 2020. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, virus flu burung H5N1 sangat berbahaya bagi manusia karena tingkat kematian yang tinggi. Selain itu, peneliti juga memperhatikan virus terus bermutasi, sehingga ada kekhawatiran suatu waktu virus ini bersifat mudah menyebar antar manusia. Hampir semua kasus virus H5N1 dikaitkan dengan kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, unggas mati, atau lingkungan terkontaminasi. Virus ini tidak mudah menginfeksi manusia dan penyebaran antar manusia jarang terjadi, tulis WHO dalam situs resminya. Pada tahun 2002, wabah flu burung membuat dunia gempar karena penyebarannya yang begitu cepat bahkan sampai ke Indonesia. WHO mencatat dalam periode 2002-2009 ada 162 kasus flu burung di Indonesia dengan 134 diantaranya meninggal dunia. Sementara itu teman-teman, virus corona di tahun 2019 menjadi momok yang ditakuti dunia saat ini. Selain belum ada vaksin untuk virus ini, korbannya pun sudah mencapai 1.000 orang dirawat dan 58 orang meninggal dunia. Bahkan salah satu dokter yang menangani virus corona juga meninggal. Sebenarnya, apa penyebab dari virus corona ini? Belum bisa dipastikan, tetapi para peneliti menduga virus itu berasal dari hewan. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini adalah beberapa hewan yang disebut sebagai penyebab virus corona. Pertama, ular. Peneliti dalam jurnal Medical Virology melaporkan kemungkinan ular menjadi asal mula adanya virus corona ini. Spesifikasinya adalah ular kobra dan crane. Peneliti mengetahuinya dengan memeriksa protein pada virus yang mengenali sel inang. Ini merupakan petunjuk penting karena dapat menjelaskan bagaimana virus dapat berpindah dari ular ke manusia. Ular kobra dan crane adalah dua jenis ular berbisa yang banyak dijual di pasar hewan kota Wuhan, China. Bahkan, kedua jenis ular ini kadang dijual untuk dikonsumsi. Kedua, kelelawar. Kelelawar buah diduga menjadi inang dari virus corona yang menyebabkan penyakit SARS, sindrom pernapasan akut berat. Kemampuannya dalam bermigrasi membuat kelelawar sebagai inang yang berpotensial untuk menyebarkan virus ke berbagai daerah. Yang ketiga adalah musang. Musang menjadi hewan yang diduga peneliti sebagai penyebar virus corona penyebab SARS. Selain kelelawar, musang disebut bisa menjadi perantara bagi virus corona yang berasal dari kelelawar sebelum menyerang manusia. Nah, sementara itu teman-teman, warga Natuna, Kepulauan Riau menggelar demonstrasi menolak wilayahnya menjadi tempat observasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China. Warga ramai-ramai mendatangi Bandara Raden Sajat. Ini adalah aksi spontanitas dari warga Natuna yang menolak keras akan didatangkannya WNI dari Wuhan di karantina di Natuna ini.
ujar seorang warga di lokasi demo pada hari Sabtu 1 Februari 2020. Demo diikuti puluhan orang tanpa anggota TNI yang menjaga berusaha menenangkan warga. Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti sebelumnya menolak keras bila wilayahnya dijadikan tempat observasi WNI dari China. Wabub Natuna mengungkapkan kekhawatiran soal terbawanya virus corona dari China. "Kami menolak, masyarakat menolak, Natuna mau dijadikan apa? Kenapa di Natuna dijadikan tempat evakuasi WNI dari Wuhan?" ujar Wakil Bupati Ngesti saat dihubungi pada hari Sabtu, 1 Februari 2020. Wabub Ngesti mempertanyakan tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kabar soal Natuna dijadikan tempat transit pun disebut Ngesti tanpa alasan yang jelas. Sedangkan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto memastikan Natuna menjadi tempat observasi WNI dari Wuhan yang dievakuasi karena merebaknya virus corona. Hadi menjelaskan Natuna memiliki pangkalan militer dengan fasilitas rumah sakit yang dikelola Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Natuna menurut Hadi juga memiliki landas pacu, runway, yang berdekatan dengan wilayah yang dijadikan kawasan isolasi alias observasi. Sehingga nanti saudara-saudara kita yang datang langsung turun dari pesawat masuk ke tempat penampungan, sambung dia. Tempat penampungan disiapkan menurut Hadi memiliki daya tampung 300 orang yang sudah dilengkapi fasilitas penunjang, kebutuhan hingga toilet dan dapur. Nah itulah teman-teman berita terbaru hari ini terkait virus corona yang menghantui dunia. Dan China melaporkan bahwa sudah ada virus flu burung di daerahnya. Bagaimana pendapat teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah ini, karena kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya. Sekali lagi, support channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.